Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel IMH Explorer. Dan dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini suasananya agak berbeda ya teman-teman. Ini aku lagi menemani Mas Yudi, anaknya Mbah Bakat, menyemprot hama tanaman yang ada di lahan pertanian bawang merah miliknya. Tapi lek sing efektif terakhir ya ini yo. Jadi menurut Mas Yudi yang paling efektif kalau menyemprot bawang itu untuk kutu ya jam segini ini ya teman-teman. Ini waktunya sekarang tepatnya ba'da maghrib, sekitar jam 6:30 habis maghrib. Pokoknya srengenge mulai mendelisup. Itu kutu, klaper dan hama-hama lainnya semuanya berdatangan. Nah, di situ diambil kesempatan sama Mas Yudi untuk disemprot pestisida. Insektisida ya. Ya podrae. Enggak podo. Dan karena pas tadi sore waktu melakukan pengocoran Mas Yudi banyak menjumpai kutu burung berkeliaran, maka selain mencampurkan larutan insektisida pengusir kutu daun, Mas Yudi juga mencampurkan larutan insektisida pengusir kutu gurem. Selain itu, dia juga mencampurkan larutan fungisida untuk antisipasi supaya jamur tidak merebak di lahan pertanian bawang merah milik Mas Yudi, karena saat ini masih musim hujan. Itu mau nyemplung lah, nyemplung ke parit. Obatan. Iki apa iki obate? Fungi. 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 Fungine antisipasi. Wo. Sini WP iki. WP ya apa? Jenis WP. Bubuk powder. Powder. Tapi intinya lek bengi ngene iki nyemprot e kutu-kutuan. Kutu-kutuan. Kutu ya ulat. Lawan tiga nutrisi karo obat. Isu kan embun itu kan fungi. Tapi lek kutu-kutuan omo wis ngapi ya ini iki. Abamektin. Abamektin. Bahan aktifnya abamektin. Racun tok iki ya. Kayak aspal ya. Ini sak meni sak tangki ngono. Ngrantuk. Dibate ular. Iki bate gurem, ular. Ular. Lah bate gurem. Iki domek kene.
ini panjur lombok mana? Pirang tangki? Tapi orang teman-teman kaya lek panas. Kile pomo musim panas ngono ngene iki wis rame uler. Rame bener.